Sabtu 1 Oktober 2016, sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah dan masyarakat di wilayah Yogyakarta, PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta mengadakan kegiatan seminar haji bertemakan Langkah Emas Menuju Baitullah yang bertempat di Hotel Pesona Malioboro Yogyakarta. Kami PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan yang kita namakan Seminar Haji. Seminar Haji dengan mengambil tema Langkah Emas Menuju Baitullah. Kenapa langkah emas? Karena di Pegadaian mempunyai satu produk yang kita sebut dengan produk Arum Haji. Seminar Haji kali ini menghadirkan Arif Ramdhani, Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan tentang nikmatnya berhaji. Peserta pun sangat antusias mengikuti seminar ini. Acara ini pada dasarnya adalah memuliakan para nasabah Pegadaian Syariah khususnya, dan nasabah Pegadaian serta keluarga besar nasabah Pegadaian dan masyarakat Jogja untuk bisa memanfaatkan perhiasan atau logam mulia dalam bentuk emas yang bisa diagunkan, dijaminkan sebagai sarana untuk mendapatkan porsi haji. Disampaikan Ana Safitri selaku Deputi Pinwil Bidang Bisnis Area Yogyakarta, bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah dan masyarakat di wilayah Yogyakarta, yang saat ini telah mencapai 7,6 juta nasabah dan 90% beragama Islam, maka PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta merancang produk Arum Haji yang mempermudah masyarakat dan nasabah Pegadaian untuk mendapatkan pelayanan haji. Kami PT Pegadaian Persero membuat atau merancang suatu produk yang bisa digunakan oleh nasabah kami, yaitu yang kita sebut dengan Arum Haji, di mana para calon-calon tamu Allah ini bisa mendaftarkan hajinya melalui Pegadaian dengan menjaminkan atau melakukan arum emas yang dititipkan di Pegadaian senilai 7 juta rupiah yang nantinya pendaftar ini akan kami daftarkan dan dipastikan memperoleh porsi untuk